Apa kabar guys? Hari ini kita mau ngevlog yang lama nggak di vlog 7504 ya, tim Cilacap sing 81. Sorry, salah guys, 81 ini kabarnya biar 81 ya. Suara terpantau kamera dengan driver Bapak siapa jenis? Selamat, Mbah Selamat, legenda tim Cilacap, masih ka eksis beliaunya, kayaknya masih eksis. Nanti kita lihat dulu ya. Ingin tanya kene sih, paling panas banget terminal hari ini. Wow, Pak Racian, ora dadi Pak, mundur sih. Mundur sih. Pak Racian ternyata yang bawa. Ki Mbah Selamatnya libur. Sehingga bawa Bapak Racian. Siapa iki kondekture kok ora ketok? Biasanya kondekture wis nang lawang terus siap medun buka lawang. Jelalah belum terlihat siapa yang bawa 7481. Kayak kondektur Eka jenenge bagus, laku tim Purwokerto Eka Patas. Pak Racian buka lawang dewe iki. Lho kok buka lawang dewe? Kondekture sapa? Mas, apa jenenge ya? Lali aku. Ya wes ya. Ya. Ngopi sih. Istirahat Pak, istirahat. Lali kabeh. Ngopi sih. Pak Racian sudah menempuh 5 jam perjalanan dari Cilacap sampai Jogja ya guys ya. Jadi wis wayahe istirahat buat teman-teman yang bertugas ini. Toilet tuh Bu. Toilet tuh. Kayaknya sih lumayan penumpangnya, enggak kita. Walah, Habib GC ternyata. Habib GC Shop. Rambutnya abang, elok tenan. Ojo ini ngerti atasane yo. Hah? Apa? Sowek to? Eh? Saking akeh penumpang ya. Tenane iki dino biasa lho. Tapi lumayan nih sowekane iki. Ketebalan sowekane paling enggak nih ada 15 karcis ya. Kurang lebih lah. Eh? Ya apik no. Saya munggah nah. Eh? Sekarang ini tarifnya ini Surabaya Jogja satu selawe ya. Jadi murah lagi malah patas ki. Habiba, kayak jare mas, awal Mas Ipul Habiba, Habiba Gadget Shop. Oke. Okay. Harus telaten popolan. Habiba, wah. Masih keturunan gue berarti. Asli yo mas, cuma ajar aku melihat. Yeah. Keturunan baik ya, bener baik. Yes, ini full tol ya guys ya, jadi yang tertera ini bukan omong kosong, ini bener-bener full tol. Dari Solo nanti langsung Surabaya, cuma masuk Nganjuk stempel aja, kalau ada penumpang diangkut nggak ada, tetap langsung bablas Surabaya. Mas Ari, gimana? Aduh. Sehat? Oke, sip. Senang laran sih ngopi. Yes. Larannya nek ngopi neng di? Barang-barang kono tak ini. Oh iya, kono maam sih. Iya, kono maam sih. Leren sih, setelah hampir 5 jam. Kesel deh. Wes lelah, rambutnya nganti abang ya. Kakak mikir anu, mata air. Habean sedikit, langsung ditambal ya. Karena bisa nanti jadi masalah ini. Gimana optimis? Eh? Bih ngulane piye? Ngulane apa? Oh, HP. Padahal hari Rebo ya wingi. Wingi Selasa apa Rebo? Selasa 4000. Kok iso apa banget? Entar rombongan sekolah ndi? Wis. Ngeri. Soalnya sing kapan ke pas kowe prai kan jarjit tak senat. Heeh, jarjit kae ming oleh piros. Surabaya. Senep no. Ki ape no? Oh Magelang, wah. Gelang. Walaupun ini bis lawas tapi tetap menggoda iman. Ini ada tulisannya full tol. Oh, nggon ngene iki. Oh, jadi emang full tol ya. Jadi pancen full tol. Tarifnya sama. Berangkat. Hei, tos dulu. Hati-hati ya. Habib GC Shop berangkat guys.
pantas percaya diri karo guyang-guyu wae. Lah wingi ngulane 4000 ya. Sangar ya. Di luar dugaan ya. Padahal jam pertama kemarin-kemarin sempet tak tanyai walaupun rata vlog kuwi pendapatannya ajur-ajuran. Wis kembali normal pendapatannya, ya maksudnya normal lumayan iki malah termasuk tinggi ya. Surabaya Cilacap 4000 apik. Biasanya 3000 apik banget kok. Hati-hati, Pak. Ya, kerja semangat. Oke. Hati-hati, Pak Raj. Awak waras. Ya. Sugih beras, barang kutu keras. Oke, masuk. Bapak racikan new driver saiki nggawane 7481. Jam 6.40 mau sekolah Cilacap. Besok dari Surabaya jam 6 seperempat. Yang mau bareng itu ya jamnya. Jangan lupa dihapalke. Nek ora dihapalke engko lali. Ditulis wae. Sekolah Jogja jam 12 punjul seperempat. Arah Surabaya full tol ya. Full tol itu dari Solo langsung tol Nganjuk, Nganjuk terus Surabaya. Iki ya full tol iki. TVD Surabaya Malang. Jame meh barengan. Wah, mumet ra kowe. Pilihannya terlalu banyak. Kita jajan dulu, jangan lupa ditonton video selanjutnya. Nah, iki lur, lakone tim Purwokerto wis merapati setengah siji, merapati guys ya. Sesuai prediksi ya. Setengah jam iki jam piro sih? So, jam siji. Woi, jam siji kurang seperempat. Cuma 8.3. Jam siji kurang seperempat. Oke. Jam siji kurang seperempat ya, Papa Banu. 7.483 jam 1 kurang seperempat, tepat 5 jam ya. Tepat 5 jam iki wis merapat dari Purwokerto, angkatane mau esuk jam. Hei, halo-halo. Mas apa jenenge? Roni. Oke, siap. Baru numpak iki? Oh, oh. Dari mana? Sukoharjo. Oke, recommended toh? Masuk. Masuk. Kacamatane ndi? Iki iki, guys. Supirnya, guys. Mana ya? Supirnya. Sebenernya mana guys? Sebenernya iya Wekel. Oke. Gimana ya mas? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sang legenda tim Purwokerto lagi. Ini 170. Eh? 170. Iki? Oh. Wis tangi ya. Tangi. Tangi. Oh tangi. Mau turu ya. Eh? Turu. Geling lah. Oke. Turu. Wis tangi. Tangi. Oh, tangi. Waduh. 800. Lumayan. Wis lumayan, Mas. Lumayan timbangane songera. Wis lumayan loh, Git. 870 lumayan. Nah, sikit lagi sibuk telepon. Iki parkir apa ora, Mas? Parkir, Mas. Eh? Parkir. Oke. Okay. Kemarin gimana? Mulane piye? Mulane 34. Wah, lumayan. Ya. Sip, leren sik. Ya. Leren sik, Bos. Ya, ya. Kok ngopi-ngopi bersama. Bersama Papa Banu. Oke. Papa Banu. Wei ngopi sik, nu anu, Bu, Abu. Lumayan ya walaupun wis ana penurunan ya. Tapi ki mau piye? Ngarepmu sapa cedak? Mulyo. Aduh kabeh. Aku malah terang karo sapa mantri. Loh. Oh, burimu cedak. Mau kowe tekan kene dhewe sampe ndi? Ora, wong aku lepas. Florjo dhe lepas anu agen. Agen ndi? Florjo. Kita lihat guys, auto gandeng ya. Edan, kita tunggu mantri ya. Mantri mlaku mburine iki tim Bumi Ayune. Sugeng Rahayu 7008. Jadi iki nanti padahal terpautnya dari Terminal Purwokerto ini 1 jam. Apakah nanti terpautin sampai sini terpotong berapa menit karena tadi terpantau nanggone Purworejo jarine Mas Abu cedak ya. Ini lepas Purworejo si mantri masuk agen Purworejo. Lah apakah di sana dia ngetem apa ora belum tahu. Nanti kita lihat. Iki mbok telepon. Eh, sapa? Malas telulas aku lepas. Heeh. Kuwi iki agen Purworejo. Ah, iki. Kuwi pas sampean lepas. Terus? Lagi selesai 14 ya, lagi ujo. Cedak banget ini karung burini ternyata lur. Mungkin hari ini 7008 juga lebih lebih apa namanya?
lebih berlari lebih kencang ya. Iki jam semene rolas kurang jam 1 kurang seberapa iki mlebu, mungkin tim Bumi Ayu bakale masuk sini mungkin jam 1 terpaut 15 menit. Engko delok wae mlebu kene jam piro ya. Iki mau 12.44 ya masuk sini. Nanti tim Bumi Ayu masuk sini jam berapa? Kalau umpamanya masuk sini jam 1 terpautnya berarti 15 menit. Berarti sing tadinya dari Purwokerto sak jam masuk sini jadi terpaut 15 menit, berarti sing luwih kenceng sing ngendikan sampean iso ngira-ngira dhewe ya. Ditunggu selanjutnya iki Mama Sleng wis siap arep ngejokke. 7483 Mama Sleng the legend ya, mandor legenda. Sejak tahun 89 iki. Zaman aku urung lahir wis dadi mandor. Parkir, parkir. Ya, parkir dulu, Pak. Bisa parkir dalam. Langsung dijoki dhewe karo Mama Sleng, mandor terbaik andalan masyarakat. Nanggone shelter kita lihat ada 7541 Wahyu, supirnya Wahyu Wahyudi apa sapa lali aku. Terus sebelah kaya ana 7220 Pak Parluji dan Torohuk. Ya. Dieling-eling ya, masuk sini tadi 12.45. Nanti lihat belakangnya jam berapa. Tim Cilacap. Ya, hati-hati. Tim Cilacap dengan warna Toskais mulai langka juga iki untuk efisiensi. Sebenarnya seru iki. Efisiensi sing warnane Tosca ngene iki, sing Cilacap ngene iki mulai dikit loh, guys. Rata-rata kan wis JB5 hijau tua ya. Nanti kita tunggu dulu info selanjutnya dari belakangnya ini tim Purwokerto tim Bumi Ayu. Oke. Okay? Pemandangan sing luar biasa, Trio SR nanggone shelter ekonomi. Mbok ngene terus saben dino ya, setiap jam setiap waktu. Wah, bahagia aku nyawange bunga atine. Jangan lupa like karo di komen ya, insyaallah tak baca. Nek komentar pasti tak baca. Suwun.